Oke, start. Kalau gue lihat dari foto lain tadi lagi. Udah janji kan sama kamu. Aku udah ikutin semuanya mau kamu. Oke, ini ada rumah dari papa nih. 14 menit yang lalu papa ya, rumah dijual. Itu rumah aku, Mu ya. Tidak apa-apa. Aku janji sama kamu bakal balikin itu semua. Balikin pakai apa? Pakai cinta. Betul. Sayang. Oke, please. Aku udah lakuin semuanya buat kamu dan sekarang kamu. Diam. Kamu pilih dia. Kayak gini. Aku bakal janji sama kamu. Lu bakal janji apa sama dia? Kamu masih percaya kan sama aku kan? Tolong pegang dia, maksudnya aku udah gak mau ada urusan lagi sama dia. Oke, kamu cinta sama dia apa enggak tapi? Sekarang aku lebih mikirin. Sekarang aku lebih mikirin keluarga aku. Aku udah gak terlalu mikirin perasaan aku. Mungkin dengan berjalannya waktu aku bisa. Ya, percaya sama aku. Pasti. Aku pasti mencintai kamu dan aku orangnya. Please. Okay. Aku bakal nolongin orang tua kamu dari laki-laki bajingan ini sama orang tuanya. Bajingan, lu enggak punya apa-apa, Bro. Okay? Kamu percaya sama aku ya. Tapi kamu benar ya jagain gini ya? Pasti saya bakal. Lo yakin? Kamu enggak percaya sama aku? Aku udah ninggalin semuanya demi kamu dan sekarang kamu tiba-tiba milih dia. Jangan dengerin. Kamu tahu? Dia mikirin keluarganya juga. Gimana kita kan enggak bisa. Sayang. Kamu jangan tinggalin aku. Ini kenapa udah, mas ya? Udah, enggak usah mikirin dia lagi, dia sudah pilih. Oke. Okay. Pokoknya kamu relain aja. Udah lah, ngapain? Terjamin deh semuanya. Lu enggak usah ngomong kan? Ya. Lu ngapain sih sini mendingan? Sama aku. Gue masih pacar lu. Kamu terjamin kalau sama aku. Kalau sama dia kan kamu miskin juga. Masuk dalam. Tapi pacar saya. Oke. Gue pacar lu. Udah sayang, enggak usah pikir panjang. Aku rela kok kamu tadi udah kayak begitu. Oke, sekarang gini. Berarti sekarang Abdur, lo lebih memilih Tante Ika atau Anfi? Nah. Oke. Okay. Nah, nih okay. Udah kan enggak ada satu pun kan ada satu. Sama aku kan terjamin, sayang. Tuh. Terjamin sekali. Lo matre sih, pasti lo milih dia ya kan? Oke, okay, Abdur, lo memilih siapa? Lo enggak usah ngomong ya. Dan Tante masih tetap mau sama dia? Mau dong. Ya lo Tante. Dan kamu juga tetap mau sama dia? Mau. Orang dia pacar gue. Aku kan sama dia benar-benar cinta. Ya ampun nih cowok. Ya udah, yang mana? Gimana? Sekarang pacarku tuh udah pergi ninggalin aku karena iya, karena cowoknya aku emang lebih materinya dari aku. Jadi? Dan sekarang aku nggak tahu harus gimana dan aku masih butuh tempat tinggal. Kamu terjamin kan? Saya. Ya, oke. Gimana Mi? Jadi tahu balik ke Tante Ika? Ya, aku. Ya udah keputusan dia biarin. Sampai ketemu lagi besok jam 5 di rumah Buya. Terima kasih, happy banget.